dengan channel Edi Muntas. Kita pada pagi hari ini akan melepas ikan. Ikannya ikan gurame. Belum dilepas, dibuka, didiamkan dulu. Kita buka di air kolam sehingga akan sesuai antara suhu di dalam plastik dengan di luar plastik ya. Tunggu sekitar ya 10 menitan lah ya. Lihat. Siap ikan? Ya, kita lepas perlahan ya. Ini saya baru beli ikan guramenya lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain-lain. Ikan gurame pada umumnya berwarna hitam. Hitam putih. Ini warnanya kuning keemasan ya, jadi mirip nila merah. Tapi bukan nila ini ya, guys. Gurame padang. Tapi bukan nila. Padang. Harganya lumayan. Kalau ukuran satu. Lumayan murah, kan lumayan mahal. Aku. Ya. Ukuran besar itu saya beli 4.000-an. Kalau iya, kalau gurame biasa paling 1.000-an. Nih. Aku. Iya. Aku. Ini namanya gurame padang. Menurut pembelinya juga lumayan mahal ini harganya. Tadi 8 on 80.000. Jadi 1 kilonya 100.000. Ini dua kali lipatnya sama gurame yang biasa, yang hitam. Yuk ya. Kita ya. Kita lepas pelan-pelan ya. Ya. Udah satu. Ah, jangan kita dilepas, aku aja. Masukkan aku ke aja. Dalam kolam. Aduh. Ya. Tuh kelihatan gesit ikannya. Aku mau cakep. Kita campur ikan gurame dengan ikan nila nggak apa-apa karena sama-sama memakan daun dan kur, jadi tidak kanibal. Sekian, semoga ikannya pada sehat-sehat dan cepat besar. Terima kasih.